Dulu aku bisa ngocok loh. Sekarang kenapa sekarang? Ya aku gak bisa ngocok ya? What? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction. Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan buat sahabatku muslim semua yang masih setia mendukung channel ini, saya doakan sahabatku muslim semua sehat selalu, punya rezeki dan juga dipermudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Nah sahabatku muslim semua, kali ini saya akan menampilkan sebuah video dan juga sedikit membahas ya, ini tentang mu'alaf Natalie Holsher. Jadi dia ini beberapa waktu ini, baru-baru ini dia ini resmi membuka hijab. Jadi setelah menikah dengan Sule, dia ini kan memakai hijab ya, tidak pernah membuka. Tapi setelah bercerai dan selang beberapa waktu, dia ini akhirnya membuka hijab. Nah, lalu apakah dia ini akan murtad kembali ke agama yang lama, yaitu Kristen? Nah, jadi kita cuma bisa berdoa semoga Natalie Holsher tetap istiqomah di dalam agama Islam ya, meskipun dia ini telah membuka hijabnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari channelnya Natalie Holsher, dia ini sudah resmi membuka hijabnya ya. Coba kita simak ini beberapa video-video terbaru dari Natalie ya. Ini sudah resmi membuka hijab. Nah, coba sahabatku semua perhatikan ya, ini video-video terbaru dari Natalie Holsher. Nah, jadi dia sudah membuka hijab. Nah, berikut saya akan tampilkan beberapa video dari channelnya Natalie Holsher yang terbaru ya. Jadi dia ini memang betul-betul resmi sudah tidak memakai hijab. Nah, berikut videonya. Nah, itu adalah video ketika Natalie ini berada di sebuah salon ya. Nah, ini juga mungkin peresmian pembukaan salon baru. Jadi di sini Natalie sebagai untuk promosi ya. Jadi dia sebagai artis untuk promosi sebuah salon itu. Dan kalau kita perhatikan, dia ini memang betul-betul sudah tidak memakai hijab. Nah, dan berikut juga ada video terbaru dari Natalie ya. Dulu aku bisa ngocok loh. What? Dulu aku bisa ngocok loh. Dulu aku bisa ngocok loh. Sekarang kenapa sekarang? Ya aku nggak bisa ngocok ya? Iya. Nah, ini juga video terbaru dari Natalie Holsher. Jadi di sini diberi judul diajarin baking langsung sama Sultan. Jadi video ini diupload sekitar 20 jam yang lalu ya. Ya, seneng-seneng aja. Hidup ini harus dibawa seneng lah. Benar, happy ya, Mim. Jangan sampai kita... Jangan mau susah hidup. Hidup harus seneng. Duh, angkat aku jadi anak mami dong. Ayo. Iya. Iya, boleh, Mim. Aja. Iya nih, tuh kan gini kan, Mim. Iya, pinter. Nah, jadi itu adalah video dari Natalie Holsher ya. Jadi dia ini memang sudah resmi tidak memakai hijab lagi ya. Nah, jadi alasannya kenapa dia ini kok tidak memakai hijab? Apa gara-gara ada masalah dengan Sule? Karena kalau kita lihat dari beberapa berita yang terbaru, itu gara-gara mungkin uangnya kurang atau apa. Tapi yang sebenarnya kita tidak tahu ya. Nah, jadi kalau dia ini sudah resmi membuka hijab, itu sangat disayangkan ya. Tapi kita berharap dia ini tidak kembali ke agama yang lama, yaitu Kristen. Jadi kalau dia ini kembali ke agama yang lama, yaitu Kristen, nah ini yang akan sangat rugi bagi dia. Dia akan rugi di dunia dan juga akan rugi di akhirat. Nah, akan tetapi ada orang-orang yang senang ketika ada orang-orang yang tidak berhijab alias mengumbar aurat ya, yaitu orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu jelas tidak suka ketika seseorang muslim itu memakai hijab dan menutup auratnya. Mereka tidak akan suka ya. Malah mungkin mereka akan suka jika seorang wanita itu buka-bukaan. Mereka akan suka ya. Nah, jadi sebenarnya sangat disayangkan ketika Natalie ini membuka hijabnya ya.
Akan tapi itulah manusia, imannya itu naik turun. Tapi semoga saja dia ini tidak kembali ke agama yang lama, yaitu Kristen alias murtad. Nah, jadi sahabatku muslim semua, seperti itu video sedikit kali ini. Semoga bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan wassalam.